Assalamualaikum Sob Indosport semuanya. Ketemu lagi hari ini bareng gue Anya di live Instagramnya Indosport. So, seneng banget nih hari ini episode spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena hari ini kita akan wawancara dan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Berlian Marcella, yaitu liberonya Bandung BJB Tanda Mata. Aman gak sinyalnya? Ya, untuk kita semua di hari bahagianya. Ya Allah, senang banget nih. Nanti kita ini gak sih kira-kira kabar-kabar ini dari tadi gue ngomongnya jelas gak? Maksudnya ketunda-tunda gitu gak? Aman ya, insya Allah aman ya. Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Berlian Marcella. Kalau kalian manggilnya apa? Biasanya Sela ya. Kalau gue sih manggilnya Kak Ber. Gitu. Mbak Min, oh serius? Coba kita tunggu nih nanti gabung. Kalau udah gabung, nanti kita undang untuk ngobrol-ngobrol bareng kita semua. Seperti biasa, kalau misalnya gue yang live, pasti gue mau tanya ke kalian semua untuk minta absen. Dari mana aja nih yang hadir di live IG Indosport bareng Kak Berlian Marcella untuk hari ini. Nah, ini dia kabarnya udah muncul nih. Kita undang kabar. Kak Berlian. Halo Kak Berlian. Halo. Ramai banget nih. Apa suara-suara apa sih kayak lagu-lagu Betawi gitu? Enggak ada. Ada, itu di belakang ada lagu-lagu. Ondel-ondel lewat. Oh, ondel-ondel lewat. Make up on banget ya, Kak? Iya, on banget ya gue ya. Bulu mata cetar sir. Cantik luar biasa. Kabar, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah baik juga. Kok kamu cerah banget sih? Masa sih? Cahaya ilahi mendukung. By the way, ini berarti udah keberapa bulan nih quarantine? Udah kedua bulan? Gak tau gue udah berapa bulan ya, gak kerasa. Udah bisa apa aja selama di rumah akhirnya? Udah ada inovasi apa aja kan? Gue udah bisa masak. Terus gue udah bisa apa ya? Gue bisa jualan kayak sis mau beli berapa banyak. Luar biasa. Gila itu pasti fans-fans lo kayak ini ya, Kak. Jadi kayak mengapa kalau bisa ngefans sama lo tinggal beli aja jualannya karena langsung. Iya dong. Sama. Jualan itu kacang mede tuh lo yang bikin, Kak? Sama tante. Oh, tapi kabar yang jualan. Iya, tante juga jualan. Cuma kalau tante tuh udah lebih tante lebih besar ke pasar-pasar. Gua ke ya orang-orang dulu lah ya. Bentar nih. Kok komen-komen kayak selamat kabar, aduh yang lagi bahagia habis dilamar. Sama Anya juga mengucapin selamat kabar Lian. Senang banget rasanya, luar biasa akhirnya ya, Kak. Asih. By the way, ini tuh memang harinya atau karena COVID-19 kah atau gimana, Kak, maksudnya? Ya memang harinya. Cuman ya gimana, apa namanya, pas lagi corona juga. Oh, jadi memang harinya hari ini gitu? Iya. Itu masih ada dekorasi-dekorasi gitu di belakang ya? Ah, serunya. Yeah. Berarti ini diesel lovers di seluruh Indonesia lagi pada bahagia banget ya. Karena yang ditunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang patah hati. Enggak lah, nggak ada yang patah hati lah. Semuanya bahagia lah. Amin. By the way, cerita dong Kak, gimana hari ini? Kegiatannya? Hari ini. Gak tahu ya, gue tuh pas sudah mau hari H-nya tuh kayak bolak-balik kamar mandi. Deg-degan gitu loh. Terus tadi tuh pas mau dipasang cincin pun gue tuh gemeteran. Asli. Terus.
Ya udah, dan itu Dimas ngeh gitu. Kamu tadi gemeteran ya? Jadi dari tangan sampai kaki gue gemeteran. Ya Tuhan. Soalnya tadi pas ngeliat story-nya Kabar kan kayak pagi-pagi tuh masih santai, masih di kamar gitu ya. Dan gue kan sampai sekarang juga belum belum posting apa-apa. Paling dari ada teman-teman yang di sini hadir gitu. Tapi lucunya tuh udah banyak orang yang posting foto-foto yang belum gue posting sama sekali gitu loh. Ya. Ya gimana ya, resiko orang terkenal gitu kan, satu kesebarannya tuh udah ber semuanya kesebar. Soalnya ikut happy ya kan. Ini makasih banget loh Indosport boleh nge-live di hari bahagianya kakak, kakak sempet-sempetin ya kan? Cuma buat lo, Indosport.com. Luar biasa. Eh, ada Bang Indra Kavi tuh. Halo, halo Mas Indra. Jangan lupa ya order kacang mede lagi. Dia kemana habis order kacang mede aku. Serius? Bang Indra emang luar biasa. By the way, di situ masih ada sang lelaki kah? Sang lelaki lagi pulang ganti baju karena kita masih ada acara lagi malam. Oh, ada acara lagi malam. Itu acara apa, Kak? Mau diceritain? Acara ngumpul sama teman-teman dekat aja sih, teman-teman dekat aja. Ini Kakak engagement party-nya tuh di mana sih, Kak? Kalau boleh tahu? Di Freyok. Oh, di New York. Kak Dimas sendiri rumahnya di Bekasi. Jadi emang bolak-balik ya? Iya, dan kebetulan dekat juga. Paling kalau dari rumah gue cuma 10 sampai 15 menit. Untuk persiapan sendiri untuk hari ini gimana, Kak? Cerita dong, serepot apa? Karena kalau ngomongin voli kan udah bosen ya. Tapi kayaknya kalau ngomongin ini lebih seru nih. Gue ngerepotin teman-teman gue. Gimana tuh? Pokoknya gue gak mau tahu, kayak kayak misalnya masalah dekor itu adik gue sama ada asisten. Terus kalau gue lebih ke kebaya sama makeup. Masak nyokap dan kakak-kakaknya dan adik-adiknya juga. Oh gitu, serius? Jadi sampai manajer gue datang, gue bilang lu datang harus bawa, harus nyumbang buat rumah baru gue. Jadi agak dia bawa kompor. Gue harus malak gue. Oh, ada yang patah hati tuh, tapi patah hatinya sama Kabar. Wah, maaf kalau begitu. By the way, ini kan kalau aku lihat sederhana banget ya, Kak. Terus maksudnya dari segala staff yang terlibat itu memang benar-benar keluarga. Memang akhirnya rencananya seperti itu atau memang karena COVID-19 nggak bisa melibatkan orang luar terlalu banyak atau gimana, Kak? Tadinya rencananya kita mau malah mau langsung akad. Hari ini? Ya pokoknya sebelum lebaran ini. Tapi kan maksudnya kita menghormati karena memang ada pandemi COVID-19 ini. Terus juga kan keluarga besar Dimas kan juga harus hadir. Kita juga nggak mau hari apa hari besar, hari sakral, apalagi kita sama-sama anak pertama. Tapi keluarga besar nggak bisa hadir. Jadi ya udah kita ngambil kesepakatan mungkin abis lebaran. Jadi di bulan ini sebelum lebaran diikat dulu aja. Oh, jadi hari ini seharusnya akad. Berarti memang ada yang tertunda ya, Kak? Ini bisa dikatakan mendadak gitu nggak sih, Kak? Persiapannya berarti? Kalau dibilang mendadak, iya sih sebenarnya. Karena tiba-tiba juga Dimas menyatakan serius. Datang gitu, maksud istilahnya melamar secara tidak langsung datang ke mama sama papa. Itu hari apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Maksudnya bulan apa? Ih, kepo! Lah iyalah, kan kita reporter ya, teman-teman ya. Penasaran ya? Ya, ya gitulah, nggak mau diceritain terlalu detail. Berarti ini penantian berapa tahun nih, Kak? Penantian berapa tahun ya? Gak tau gue, dulu kan gue pengennya nikah muda. Ternyata, sekarang masih muda juga. Masih muda, tenang, aman. Enggak, maksudnya sama Kak Dimas sendiri tuh berarti totalnya udah menjalani berapa tahun hubungan? One year. Setahun ya, itu cepet loh, Kak. Alhamdulillah dilancarkan sama Tuhan ya, Kak. Amin, ya kan aku juga maksudnya gak nyangka.
Karena waktu itu aku cuman berdoa ke Tuhan, siapapun laki-laki yang baik memang buat hidup aku, yang ngelamar duluan datang ke rumah, ya itu yang jodoh aku tuh berdoanya gitu. Dan ternyata Dimas lah yang datang ya, Kak. Alhamdulillah. Kalau bisa tadi Kakak bilang harusnya hari ini akad, berarti setelah Lebaran ya, Kak? Atau setelah Insya Allah. Gimana? Kelamaan. Ya benar, nggak tahu ya Kak, nggak pasti juga kapan selesainya kan? Iya. Nah, untuk teman-teman Indosport nih yang mau tanya-tanya terkait hari bahagianya Kak Berlian, boleh langsung ditanya nanti hanya sampaikan ke Kak Berliannya sendiri. Kak, hari ini tamu-tamu yang datang ada atlet-atlet volikah, teman-teman volikah? Enggak ada. Ih, laletnya, Masya Allah. Jadi benar-benar full keluarga aja ya, Kak? Full keluarga aku, keluarga Dimas juga. Kalau Kak Dimas sendiri keluarganya memang di sini semua, Kak? Atau ada yang... Kebetulan perwakilan aja dari Bapak Angkat. Oh, perwakilan aja ya? Baru nanti pas akad semuanya diusahakan datang. Iya, hadir. Tuh, udah dijawab ya orang tuanya Kak Dimas datang kakak. Tadi udah dijawab, perwakilan aja. Selama proses juga dari awal sampai akhir, kita video call terus. Jadi tadi juga video call langsung sama keluarganya Kak Dimas? Iya, sama mama, sama ayah, sama neneknya juga semua. Kalau respons dari penggemar sendiri gimana, Kak? Aku sebenarnya belum ada jawab-jawabin sih. Karena bingung mau jawab gimana. Kenapa? Aku bingung. Gimana ya? Terlalu banyak kah? Terlalu cepat kah? Sebenarnya nggak mau terlalu ngumbar-ngumbar, iya. Ternyata tapi udah cepet banget nyebarnya. Ya zaman sekarang, Kak. Ya Allah. By the way, mau lihat dong cincinnya dong. Ah, lucu sekali. Itu udah namanya ya, Kak? Ada. Ade. Kalau ini Dimas S. Oh, kalau ini Dimas S. Ini D. Nah, itu untuk kayak ngurusin cincin gitu-gitu sendiri, Kakak harus keluarkah? Atau memang semuanya serba digital atau gimana, Kak? Aku langsung ke rumahnya yang bikin. Jadi kita gak ke toko. Bukan toko, langsung ke rumahnya. Dan kita ke-design di sana. Jadi dalam masa pandemi gini juga harus sibuk ya, Kak, karena acara ini? Ya mau gimana, karena memang gak ada pilihan lain. Kayak misalnya kebaya, kita harus fitting, harus ngukur kan. Ya cuman tetap maksudnya gak di keramaian. Jadi dari rumah langsung ke rumahnya mereka gitu. Semuanya dibikin serba simpel ya, yang penting hari ini jadi dan diikat gitu ya, Kak. Dan untungnya dari teman-teman kayak desainer cuma dikasih waktu 5 hari mereka bikinin baju baru. Wow. Dan mereka menyanggupi gitu. Luar biasa, keren. Berarti itu artinya dilancarkan, Kak, semua sama Allah ya, Kak, ya. Alhamdulillah. Kak, ini pertanyaan udah mulai deep nih. Walaupun Bang Dimas gitu kan yang datang dan ternyata berani melamar gentleman gitu ya. Tapi kan kalau sebagai perempuannya kita nggak yakin kan juga nggak akan jadi, Kak. Nah, menurut kakak sendiri, kakak sampai akhirnya yakin. Oke, pilihan gue tuh Dimas Saputra itu kenapa, Kak? Apa yang kakak lihat dari Bang Dimas? Dari sekian. Wah, luar biasa. Orang cantik bebas. Enggak. Dan maksudnya dari sekian lelaki yang mendekatiku, maksudnya. Tapi yang berani menyatakan keseriusannya ya hanya Dimas. Dan dia berani datang sendiri langsung ke rumah untuk ngelamar istilahnya. Jadi buat aku sih itu udah salah satu pemimpin keluarga istilahnya, karena dia berani. Selain itu, sosok Bang Dimas yang mungkin nggak diketahui publik dan di depan mata kakak tuh dia seperti apa gitu? Manja banget, aslinya. Asli, serius? Kan orang ngelihatnya kan mungkin di lapangan kan sangar, terus jutek, cuek, segala macem. Tapi ternyata tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Manja banget, kabar. Fansnya Bang Dimas langsung kayak, aah!
Dan gue sebenarnya juga manja, dan Lima juga bisa manjain aku. Ya Tuhan, yang lagi bahagia. Terus-terus, apa lagi, Kak? Apa ya? Ini nih, pertanyaannya mungkin selain dia berani datang, karakter apa yang kakak lihat gak ada di orang lain, tapi tuh ada di Bang Dimas? Gitu. Apa ya? Dia tuh kayak gak pernah ngizinin aku pergi sendiri. Oh, tanggung jawab. Ya, jadi maksudnya, ya, jadi maksudnya dia pun bilang sama aku nanti kalau suatu saat misalnya kita udah beneran nikah, kamu nggak boleh pergi sendiri, harus pakai supir sama asisten. Kalau pergi sendiri nggak boleh. Demi, okay, terus apa lagi Kak? Terus apa lagi ya? Aku juga bingung. Ya udah sih, penting yakin aja ya, udah yakin aja ya. Tapi Kak nggak usah dijelasin secara detail. Perasaan kakak sampai sekarang itu mungkin dijelaskan kayak sudah melewati apa ya perjalanan cinta kakak gitu, nggak usah detail ya Kak. Tapi prosesnya gimana kayak sampai hari ini akhirnya gitu, engagement resmi. Kalau prosesnya itu jadi dulu tuh bukan pertama kali ketemu sih, ketemu sebenarnya udah lama. Jadi cuman tapi nggak kenal deket. Okay. Nah, waktu itu kita lagi rekam di Banjarmasin. Terus tiba-tiba dia menyatakan nembak gitu. Depan teman-teman. Serius? Iya, dan gua anggap itu hanya iseng aja, mainan. Ternyata berlanjut sampai pulang dari Tarkam. Mungkin prosesnya ada kali sebulan dua bulan lah. Jadi kayak macam aku nolak. Terus aku juga nggak mau, karena kan maksudnya poli gitu menurut aku tuh nggak ada yang bener. Ya cuman Kak, balik lagi ya, nama. Sebelum lanjut, dia tuh tiba-tiba nembak pertama kali kenal, atau memang dia sebenarnya sudah kenal lama, apa gimana? Kalau yang gue tahu sih ceritanya Dimas dari dulu memang ada pernah pengen deketin gue. Tapi gue satu punya pacar. Nah pas tahu kemarin kan gue kan sempet ada proses juga sama mantan itu pengen ke arah yang lebih serius. Tapi ternyata kan gagal. Nah aku sempet jomblo tuh hampir 4 bulanan lebih kan. Nah dia tahu aku kosong. Jadi akhirnya dia nembak aku. Dan sebenarnya sih bertemu Kak. Enggak dari pertama ketemu, kita tarkam tuh seminggu aja. Oh, oke. Okay. Gitu, dan sebenarnya Dimas bukan tipe aku gitu. Sebenarnya. Karena jujur aku enggak suka atlet voli. Terus aku juga enggak suka cowok perokok. Terus aku juga dulu apa ya bilangnya, pokoknya sumpah serapah deh yang semuanya ada di Dimas gitu. Wah gila, ini unik banget. Terus Kak, dan ternyata gue jatuh ke dia gitu. Kalau kata orang jangan terlalu benci ya, karena jadi cinta tuh begini ya, kayak lagunya Armada yang baru. Nah terus sampai pulang masih berlanjut, ternyata masih serius nembak kakak. Terus gimana lagi Kak? Iya, jadi pas saat pulang ke Jakarta pun itu gue masih penjajakan sama laki-laki banyak banget. Jadi kayak bisa gue siang makan siang sama si A, terus malam nonton sama si B, besoknya lagi jalan sama si A, B gitu. Nah Dimas tuh urutan keberapa waktu itu? Astagfirullahaladzim, dasar si cantik. Terus. Nah sampai akhirnya Dimas menyatakan serius, ya udah, gue cut semuanya, ya gue lurus sama Dimas. Jadi prosesnya Bang Dimas buat dapetin hatinya kabar itu gak gampang ya? Iya, makanya gue kadang suka sebel sama netizen tuh, fans-fansnya Dimas, dibilangnya gue yang ngejar Dimas, edah. Gak tahu aja dia ya, bener-bener, gak tahu aja dia, Bang Dimas yang ngejar-ngejar. Iya, jadi saking gue sebelnya dulu sama Dimas, dulu kan mobil dia tuh mobilnya knalpotnya gede banget. Kalau misalnya gue lagi tidur, terus knalpotnya bunyi. Itu sampai gue tuh kubun-kubun, ini pasti mobilnya Dimas. Sebel banget gue. Jadi Dimas sampai bilang, ya Allah mobil aku sampai dibenci, dia bilang. Saking sekesel itu ya.
Tapi kalau misalnya pertama tahu Dimas dan pertama kenal Dimas itu di mana dan gimana, Kak? Tahu Dimas dulu mantannya sahabat gue. Astaga, ya Tuhan, benar-benar. Jadi waktu gue akhirnya menyatakan gue, jadi besoknya gue menyatakan bahwa gue mau sama Dimas. Malamnya itu gue WhatsApp sahabat gue. Gue bilang, izinkah? Beb, gue deket sama si A gitu. Boleh nggak? Sorry banget nih. Woi gitu dah intinya. Terus dia cuma bilang serius kak, dia bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa kan udah mantan lagi udah lama banget ya. Tapi kan setidaknya lo sahabat gue, gue bilang gitu. Gitu aja sih. Kalau pertama kenal di mana inget gak? Masih inget gak di mana itu? Pertama kali ketemu? Ih, gue sama sekali gak pernah ngeh sama atlet voli itu gak pernah ngeh, bodo amat. Akhirnya pas bener-bener tahu, oh ini Dimas Saputra, itu tuh waktu gue ikut Proliga 2018 Opsi Popolwan. Dan Dimas Bang Sumsel. Ya Allah, baru banget deh. Iya, dan gue cuma tahu, oh Dimas Saputra, tapi gak pernah pengen tahu sama sekali. Karena emang dari awal gak ada ketertarikan sama atlet voli. Gak ada sama sekali, gak ada. Nah, first impression pertama kali ketemu Bang Dimas. Dulu gue tuh ngindar dia banget. Jadi kalau kita berangkat latihan itu, gue selalu ngindar. Karena jadi nggak mau barengan gitu sama anak-anak cowok gitu. Dan kebetulan selalu bareng sama Dimas. Dan waktu di Popsi, waktu di Sentul pun itu kita sering banget ketemu makan. Misalnya gue keluar ke tempat sesuatu kafe sama temen gue, dan dia sama temen gue. Nah, ketemulah di satu tempat. Nah, temen yang jalan sama gue ini, teman deketnya Dimas. Nah, temen yang jalan sama Dimas, teman deketnya gue. Yailah, emang udah. Ya udah, jadi lebih ke situ sih, gak sengaja. Jadi emang mestakung ya, semesta tuh udah mendukung gitu kan. Gak tahu, gue gak tahu. Gak ngerti lagi. By the way, Anya tuh penasaran. Kalau misalnya kayak Diesel Lovers atau kayak para penggemar voli itu ya, kan kakak deketnya 2018. Maksudnya tuh waktunya singkat banget. Tapi tiba-tiba panggilan Bu Lurah dan Pak Lurah tuh kayaknya udah jadi legend banget gitu. Itu tuh awal gimana sih, Kak? Jadi waktu itu gue lagi tarkam di Purwakarta. Gue ikut tim putri ada namanya BVN, nah yang cowok si Dimas ikut PDAM. Nah itu dalam keadaan kita udah jadian waktu itu kan. Terus udah gitu gue pas di situ gue lagi gendut-gendutnya men. Nah dia videoin dia bilang tutup blura loncat sampai begini. Gitu. Jadi kata dia tuh kayak ibu-ibu main voli gitu loh. Muncul nama Bu Lurah sama dia gitu. Dasar Bang Dimas terus. Jadi tambah lagi kan gue emang orangnya cerewet kan. Kayak ibu-ibu tadi gitu. Jadi akhirnya semua dari video itu akhirnya manggil Bu Lurah dan Pak Lurah. Iya, dan jadi viral. Iya, jadi viral ya. Jadi akhirnya udah jarang yang manggil Kasela atau Kak Berlian. Sekarang manggilnya udah Bu Lurah aja kan. Dan gue kaget pas kemarin main itu, dari tribun atas, ada yang teriak. Bu Lurah, gue nengok. Dan mereka ketawa semua. Udah sampai ke situ ya? Ya udah ke mindset aja di otak gue, kalau nama gue Bu Lurah juga. Iya, soalnya kayak kabar sama Bang Dimas juga akhirnya suka nyebut diri sendiri itu maksudnya Bu Lurah, Pak Lurah gitu ya. Bu Lurah lagi main no gitu ya. Ya Allah, seru banget. Eh, Bang Dimas belum datang nih, Kak? Belum, dia mau ganti baju dulu, mau mandi-mandi dulu, baru balik sini. Oh, agak lama berarti ya. Emberan. Tapi kan, dengan puasa kayak gini, berarti sebenarnya repotnya di malam ya, Kak? Karena kan kalau kayak puasa nggak bisa makan gitu ya. Berarti repotnya tuh di malam ya. Dan nyokap gue udah masak enak banget, bikin gue dari tadi keces mulu. Apa aja masakan apa aja Kak? Betawi kah? Karena kakak orang Betawi nyokap, atau apa? Enggak juga sih. Nyokap masak sop, nyokap daging. Oh, wow. Terus ada udang.
Terus apa lagi ya? Ada ikan juga. Malam juga ada acara ikan bakar-bakar ikan kan. Terus esnya juga banyak banget dibikin es buah segala macam dah. Berarti nanti malam tuh lebih ke acara santai aja ya, Kak? Ngobrol-ngobrol gitu ya? Iya, lebih ke sana. Ntar juga ada teman bawa gendang. Oh, joget-joget? Dangdutan. Dangdutan, enak. Mantep. Nggak ambiar tuh nggak sela ya, Mas. Yoi. Nih, Kak, ada yang nanya nih. Dan banyak juga yang nanya, kegiatan hari ini tuh Kakak sempat nge-vlog kah? Dan akan dimasukkan ke vlog atau gimana? Iya pasti. Oh ya pasti. Ada dua, satu dari kamera handphone, satu langsung dari videografer. Jadi nanti teman-teman di Sellovers bakal bisa ngelihat deh gimana prosesinya. Proses bokap gua nangis juga ada. Tadi nangis-nangisan banget ya, Kak? Gua nggak tahu karena gua di dalam kan, jadi gua keluarnya kalau pas udah masukin cincin doang. Oh gitu, jadi nggak ngelihat proses minta izin or something semuanya nggak lihat? Nggak sama sekali. Berarti nanti Kakak lihatnya pas di video ya, Kak? Iya, dan gue juga sama kayak netizen, gue juga pengen tahu. Penasaran gitu ya. Tadi jam berapa, Kak, mulai acaranya? Sebenarnya jam 10. Tapi ngaret karena Dimasnya baru bangun tuh jam 9. Aduh, terus? Jadi mulai jam 11. Mulai jam 11. Berapa jam tuh, Kak? Selesainya jam berapa, Kak? Kalau itu mah cepet sih, prosesnya cuma setengah jam. Yang lama itu pas abis tukar cincin, terus fotonya men yang capek. Ini gue sampai sakit. Itu tuh foto bareng orang-orang atau maksudnya foto prewed aja gitu bareng Bang Dimasnya? Bareng orang-orang, udah kayak akta, udah kayak resepsi, cuy. Iya sih, gila ada ya. Berarti cukup ramai juga keluarga yang datang ya, Kak? Hampir 20 lah, karena kan nggak boleh lebih dari 20 juga. Nah, itu Kakak kan sekarang dalam, maksudnya, mengadakan acara yang cukup penting di tengah wabah pandemi ini. Ya. Nah, itu untuk minta izinnya susah nggak, Kak? Kalau minta izin sih enggak ya. Kebetulan kan Mama kan juga orang kesehatan. Oh, gitu. Ya, okay. Jadi maksudnya tahu prosedurnya A, B, C, D, tahu. Sempet, maksudnya harus minta izin ke RT, RW gitu-gitu nggak sih, Kak? Kalau Mama sih bilang kemarin enggak, karena kan kita masih mengikuti prosedur. Oh gitu, karena memang udah ada yang mengerti di keluarga gitu ya, jadi semuanya aman ya, Kak? Iya, aman. Ini netizen udah tadi ngomongin selamat doang, ada yang mau nanya nggak nih? Selamat, temen SD aku yang cantik. Ada temen SD-nya. Nikahnya kapan? Habis lebaran ya, teman-teman. Doakan semuanya lancar. Amin. Langgeng hingga akhir hayat, ya, Kak. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan yang iseng-iseng, ya kan? Amin. Jodoh emang lucu-lucu, emang gak sia-sia gue cemblangin. Siapa tuh yang nyemblangin? Nah, ini salah satu yang nyemblangin gue, David Pratama. Oh, serius? Thanks banget, Fit. Nanti pokoknya di acara akad, lo jadi guest star gue juga. Pokoknya nyemblangin-nyemblangin dispesialin ya? Iya, pasti. Selamat menempuh hidup baru. Cinta bermula di tanah Kalsel, Cia. Boleh juga tuh. Udah kayak MTV ya kan? Jadi tuh waktu di Kalimantan pas dia pertandingan terakhir, gua itu mau bikin story. Kan gua ngefans sama Toiran. Oke. Oh iya. Karena menurut gua dia tuh ganteng gitu. Ganteng. Gue videoin ceritanya pas dia lagi di depan. Kan lo tau mata gue kan kalau nggak pakai soft lens gimana coba? Nah, gue zoom lah. Gue zoom. Ternyata yang ke zoom Dimas. Astaga. Dan gue nggak ngeh sama sekali. Jadi gue langsung posting. Nah, sedangkan video penembakan Dimas sama gue udah duluan kan, udah naik dari beberapa hari yang lalu. Nah. Pas gue storyin, banyak DE masuk, Cie, Tete ngestoryin Bang Dimas. Banyak banget kan, gue liat lagi. Ternyata, iya gue salah nge-story kan. Nah, langsung gue disitu pikir, udah biar aja biar viral. Ternyata Dimas kegeeran. Pasti.
ya udah dari situ akhirnya berlanjut di Mas yang ngedeketin gitu, dipikirnya aku ngasih angin. Sama-sama suka juga akhirnya gitu ya. Iya, setelah. Setelah. Tingginya agak sama sih emang Toiran sama Dimas ya. Ah itu ganteng, itu mah ganteng loh Om Toiran mah. Oh, sekarang kalau udah sekarang nih kalau ditanya gantengan Toiran apa gantengan Dimas Putra? Ya gantengan Dimas lah. Oh, bagus. Cari aman yang luar biasa. Kak, ini penting nih Kak. Abis nikah berhenti jadi atlet atau enggak? Nah, tuh. Gue nggak tahu sih, cuman Dimas mintanya masih masih pengen main bareng-bareng di Proliga tahun depan. Alhamdulillah, berarti masih ramai ya? Cuman kan kita nggak, aku juga nggak mau maksudnya nunda kalau dikasih Tuhan mau gimana? Oh gitu, intinya keluarga tuh tetap prioritas gitu ya? Iya betul, iya betul. Cuma kalau ada rencana main dan bisa main, tetap main gitu ya Kak? Iya dong, cari duit. Cuan is life ya Kak? Yoi. Nah, by the way, kalau ucapan nih dari teman-teman Bandung GJB Tanda Mata gimana nih Kak? Terkait hari ini? Ya, semua pada, itu WA sampai sekarang boleh gue baca semuanya. Jadi jebol, pada ngucapin semua kan, yang pastinya mereka cuma lancar sampai hari H, selamat, finally. Dan sahabat-sahabat terdekat gue juga pada, apa ya, mereka pada bilang, ya Allah akhirnya, penantian gue, perjuangan gue selama ini gitu. Benar-benar. Pasti kalau yang tahu ceritanya Kak Berlian sih, pasti happy-nya makin-makin. Parah, pada nangis. Bukan lagi. Yang ada yang video call atau telepon langsung nggak Kak? Ada. Siapa tuh? Kalo ada namanya Tiara Putri Anggraini. Dan dia juga baru nikah kemarin. Dia nikah juga atas comblangannya gue sama Dimas. Iya, 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 aku tahu. Yang sahabatnya Kak Dimas sama... Iya. Kalau kayak dari Wilda tadi juga ngucapin ya, Kak? Itu kita kalau dari Wilda, Dian, ada Atika, kita dari malam udah grup chat. Ngobrolin tentang hari ini. Iya. Dan mereka juga bilang, boleh posting gak? Jangan dulu ya, gue malu. Oh, jadi tadi boleh posting tuh seizin kabar dulu ya? Iya. Ya susah sih memang ya. Maksudnya kalau dari tanda kemarin kakak foto cincin aja di feeds tuh, pasti yang lain tuh udah pada siap-siap nungguin nih. Kira-kira kapan? Bentar lagi gak sih? Pasti udah kayak gitu. Jangan menebar kode sama netizen, Kak. Sebenarnya itu bukan gue yang mau posting. Cuman Dimas nyuruh posting yang ini dong, dia bilang gitu. Akhirnya gue posting. Berarti Bang Dimas ya malah yang lebih mau gue publik gitu ya? Nah dia tuh tipenya gak mau gue publik di sosial medianya dia. Suruh di sosial media gue. Iya bener. Di kamer penuh gitu kan. Di Bang Dimas anteng-anteng aja gitu ya. Anteng dia mah, kan DM-nya soalnya cewek-cewek semua. Daripada penuh ya kan. Ini kabar Lian yang penuh gitu ya. Nggak, soalnya kabar kan setiap hari tuh live Instagram-nya tuh on terus gitu kan. Jadi mungkin teman-teman juga nggak nyangka kalau hari inilah gitu harinya. Karena nggak terlihat sibuk gitu kan. Ya karena emang dalam dua hari ini gue bener-bener gak banyak kegiatan sih di sosial media. Oh, dua hari ini difokusin gitu ya untuk itu ya Kak? Terakhir gue cuma terima live tuh hari Jumat. Dan hari ini akhirnya sama Indosport ya? Iya dong, buat lu doang. The best. By the way Kak, Anya pengen nanya juga tuh, waktu itu kan kakak sempet juga bagi apa ngadain kayak semacam bantuan bagi-bagi sembako gitu ya Kak? Iya. Itu bareng Bang Dimas kah atau inisiatif kakak atau gimana Kak? Boleh cerita nggak? Sebenarnya awalnya inisiatif gue. Terus ternyata Dimas bilang, aku mau ikutan dong, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gue bantu lelang bajunya dia. Terus ya udah kita satuin, terus kita bareng-bareng ke daerah Tambun, izin sama Pak RT, Pak RW, segala macam. Ya udah akhirnya jalan kita bagiin.
sebenarnya banyak sih kegiatan-kegiatan yang aku cuma nggak turun langsung gitu loh. Makanya sekarang donasi, sama tapi Dimas, turun langsung ya. Iya, nah ini pengennya kita turun langsung. Itu berarti bagi-bagi sembako tersebut tuh dananya dari lelang jersinya Kak Bel sama Kak Dimas ya? Iya, hasil lelang jersi aku sama Dimas. Terkumpul berapa Kak waktu itu? Gak banyak sih, hampir 200. Ya 200, kita ngis, ambilnya beras sama mie instan. Itu 200, 200 kantong, sama takjil 500. Wah itu sih, itu banyak Kak, luar biasa, udah berapa orang tuh yang terbantu. Alhamdulillah. Mungkin karena itu kali ya Kak, jadi akhirnya dilancarkan juga, karena Kakak melancarkan rezeki orang lain. Amin. Ya, apa ya? Karena kan aku juga situasinya sebenarnya sama, kita juga lagi sama-sama susah, tapi setidaknya masih ada yang lebih susah di selain kita gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa bantu, ya kenapa nggak dibantu? Harapan akhirnya. Ini Kakak mau ngabuburit kan? Harapan ini Kak, mau siap-siapin buka dan siap-siapin untuk acara malam. Harapan nih Kak, terkait mungkin dengan adanya acara ini, hubungan Kakak juga dengan Kang Dimas, gimana Kak? Boleh disampaikan nggak ke kita semua? Ya, harapannya semoga setelah acara sakral ini dilancarkan sampai hari H, tidak ada halangan dan rintangan, dijauhi dari hal-hal yang tidak penting. Amin. Terus apa ya? Pokoknya intinya sebenarnya cuma minta doa dilancarkan aja lah. Dan semoga kami baik-baik aja dan tidak ada masalah gitu. Rencana resepsi di mana Kak? Di tempat Kak Dimas, di Kakak atau di dua-duanya? Resepsi kita mah di Jakarta. Oh, yang jelas di Jakarta ya Kak. Makanya ini, makanya gue mau live karena siapa tahu mau narik endorse. Nah, boleh untuk semua teman-teman yang sekiranya bisa memberikan bantuan terhadap pernikahan Dimas dan Sela, silakan langsung DM aja ya nggak sih, Kak? Venue, catering, betul, dekor. Berarti tangan terbuka lebar untuk itu ya, Kak? Sangat terbuka lebar, Cin. Ini juga jadi penggalangan endorse ya. Sekarang ayo yang mau endorse. Iya, yeah, alhamdulillah. Yeah, makeup aku endorse, kebaya juga endorse. Oh, alhamdulillah gitu ya. Jadi situ aja udah aman ya, Kak? Iya. Tinggal venue sama catering ya, Kak? Iya dong, itu mahal banget, Cin. Kenapa sih kamer lu itu, ya Allah? Di mana-mana orang nih yang diem-diem itu mah kayak ayo semua gitu kan. Yang bisa endorse ayo gitu kan. Aduh, ampun deh. Dah kan gue orangnya mah apa adanya. Betul, emang lebih baik kayak gitu ya kan. Selagi bisa membantu usaha orang ya kan. Iya, kan gue juga bantu promosi. Benar, apalagi dua-duanya artis voli terkenal. Boleh ya bantu promosi nih, Kak. Biar diundang. Apalagi dua-duanya artis voli terkenal ya kan. Jadi nggak akan rugi. Silakan yang mau endorse, ayo datang ya kan. Menunggu. Kakak ini nggak sih ngomong-ngomong nggak sih bikin story? Kayak paling ada ngeri, maksudnya butuh endorse gitu. Iya. Ya kali, murahan banget gue. Ini kan gue ngomong di sini karena kan langsung hilang. Enggak, orang ini dimasukin ke YouTube. Parah bener. Iya bener. Jadi live Instagram Indosport itu bisa ditonton lagi sama sahabat Indosport di YouTube. Ya Allah, ya udah buat ibu-ibu, teman-teman yang mau endorse aku butuh dekor. Butuh catering, butuh venue. Ayolah, nanti kita bantu promosi, Kek. Kacau banget nih orang, emang super asik, gila, Kak. Aduh ya Allah, sampai gerah loh ketawa. Kak Ber, pokoknya sehat terus.
Amin. Bang Dimas juga Amin. nanti sehat terus, semua Amin. keluarga juga sehat Amin. terus, Amin. dilancarkan semuanya. Yang penting-penting dihiraukan aja karena banyak yang cinta sama Kabar dan Bang Dimas. Semoga langgeng sampai akhir hayat. Terima kasih Kabar udah mau ngobrol-ngobrol sama Anya dan Indosport. Thanks juga Indosport sudah banyak endorse gue juga kan. Luar biasa kan. Kita bersahabat kan, kita berteman kan. Iya dong, iya dong. Kabar sehat terus, nanti salam sama Bang Dimas ya. Iya, nanti disalamin. Iya, nanti disalamin. Semoga lancar. Dadah Kabar. Terima kasih Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Indosport, itu dia tadi. Jadi, yang kalau bisa dibilang kenapa spesial? Karena hari ini Indosport langsung ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya langsung sama Kabar dan Marcella di hari tunangannya bersama juga bersama Kak Dimas Saputra gitu. Jadi, teman-teman di Solo Lovers nih, terus yang Volley Lovers, yang juga pecintanya, pecinta apa ya, nggak tahu deh, penggemarnya Kak Dimas sama Kak Ber, apa sih namanya teman-teman. Nah itu bisa tahu langsung nih gimana sih proses hari ini dan juga rencana-rencana kedepannya Kak Ber dan juga Bang Dimas kayak gitu. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton, udah stay tune setia sampai akhir. Sehat terus semuanya, stay safe, stay sane, stay health, sehat terus semuanya. Bye-bye, see you ya in the next live IG.